Sementara itu, memasuki usia 1 tahun, Hotel Zuri Express Banjarmasin yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 terus berupaya memberikan pelayanan terbaiknya. Meski diakui di tengah pandemi saat ini jumlah tamu yang datang masih belum normal. Hotel Zuri Express Banjarmasin yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 baru saja merayakan ulang tahunnya yang pertama. Mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19, perayaan ulang tahun digelar secara sederhana, namun terkesan penuh makna. Pasalnya pada hari spesial itu turut dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Meski baru memasuki usia 1 tahun, kehadiran hotel juga sangat diapresiasi pemerintah Kota Banjarmasin. Pasalnya sebagai bagian dari dunia pariwisata, ternyata Hotel Zuri mampu mengangkat budaya lokal, terutama dari segi sajian kulinernya. Bahkan bertepatan di hari ulang tahunnya yang pertama, pihak manajemen hotel juga tidak menyuguhkan nasi tumpeng, melainkan nasi astokona, nasi khas sajian Kesultanan Banjar. Ibnu juga berharap di tengah pandemi saat ini hotel di Banjarmasin dapat terus bertahan dan segera keluar dari zona merah sehingga kondisi perekonomian segera normal. Saya apresiasi sekali dengan Zuri Express karena di tahun pertama ulang tahunnya itu mengangkat budaya lokal kita, di mana nasi astakona dijadikan sajian pengganti tumpeng, ya, karena memang adat budaya Kesultanan Banjar, budaya orang Banjar, dan dengan kebersamaan kita bisa keluar dari zona merah sehingga kita optimis ke depan akan lebih baik lagi kondisi perekonomian kita sehingga dunia perhotelan, dunia wisata Banjarmasin juga kembali bangkit. Sementara itu, General Manager Hotel Zuri di usianya yang baru memasuki 1 tahun ini bisa terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga ekonomi segera membaik. Harapan kami adalah kami tetap bisa melayani dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Pariwisata di Banjarmasin bisa pulih kembali. Kalau sudah pulih kembali, otomatis ekonomi sudah pasti akan baik dan hotel-hotel juga akan hidup kembali. Pihaknya juga sangat bersyukur selama masa pandemi Hotel Zuri tak pernah tutup dan bisa bertahan melayani tamu-tamu yang datang. Terkait tingkat hunian saat ini terbilang sudah mulai membaik meski diakui masih di bawah rata-rata. Muhail Banjar TV.